pelakon jelita Sofia Al-Barakbah menjelaskan bahawa kehadirannya pada konsert ketiga program reality All-Star Gegar Vaganza pada Ahad bukanlah untuk menonton persembahan Alif Aziz seperti yang didakwa sesetengah pihak. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Sofia berkata kehadirannya pada malam konsert tersebut adalah untuk menyokong sepupunya yang juga penyanyi Aisyah Retno ketika menjadi tetamu undangan bagi salah satu slot bagi program tersebut dan saya stay sampai persembahan Akaliza Hanim tak silap saya. Dan dalam pukul 11 malam macam tu, Aisyah dah kena buat persembahan. Aisyah terus ajak saya teman dia. Selepas Aisyah habis buat persembahan, saya dan dia terus balik. Dalam pada itu, pelakon itu memaklumkan bahawa dia tidak mempunyai sebarang masalah sekiranya perlu berjumpa dengan Alif Aziz atas faktor kerja di masa akan datang. Kalau bertemu pun, saya rasa tak ada masalah sebab kita dalam satu industri yang sama. Pusing-pusing pun akan bertemu juga. Secara jujurnya, saya rasa tak menjadi satu masalah pun untuk kami berada di tempat yang sama. Sementara itu, ketika ditanya adakah dirinya akan ke konsert All Star Gegar Vaganza jika diberi peluang, pelakon cantik itu berkata dia berhak untuk ke konsert berkenaan bagi menonton ke semua peserta yang bertanding.